Sosialisasi anti narkoba terus dilakukan BNN, salah satunya dengan menggelar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2018 dalam acara yang digelar di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Pagi tadi, BNN memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi membantu BNN dalam memberantas narkoba. Acara dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah menteri, diantaranya Menko Polhukam, Mendagri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam agendanya, BNN juga memberikan sejumlah penghargaan kepada sejumlah instansi pemerintah dan swasta yang ikut berkontribusi mensosialisasikan program-program BNN dalam upaya memberantas narkoba. Salah satunya diberikan kepada Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, atas dukungan dan peran aktifnya dalam mempublikasikan program P4GN melalui penyiaran di media-media MNC Group. Indonesia.